biasanya kalau orang dah ghayatul muna, dah memang nak sampai kepada tujuan yang begitu mulia, dah tak peduli nak singgah mana-mana, dah nak jumpa dah dengan Allah Subhanahu wa taala. Namun protokol yang ditetapkan oleh Allah untuk perjalanan Nabi Muhammad berjumpa dengan Allah, disuruh jumpa dengan kekasih orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orangnya sudah tidak ada, bekasnya ada. Supaya ada penghormatan dan ta'alluq dengan orang-orang yang saleh, dengan orang-orang yang mulia, hatta sudah tidak ada orangnya. Dan tidak dikatakan di sini sebagaimana zaman sekarang, kalau orang sanjung, orang mulia, melampau katanya, mubalaghah, memuliakan orang-orang saleh. Allah, kita tidak belajar mengagungkan orang-orang saleh melainkan daripada Al-Quran dan juga daripada hadis Nabi Muhammad SAW. Kalau ada selain daripada Quran dan hadis yang memberitahukan jangan mengagungkan orang-orang saleh, silakan ambil. Tapi kalau kita ambil Quran dan juga ambil cara yang diajar oleh Nabi Muhammad SAW, inzil huna, turun di sini, salat dua rakaat. Tahu kamu di mana kamu berada? Ini adalah Baitul Lahim, tempat kelahirnya Nabi Isa alaihi wa ala nabi Abdullah sallallahu alaihi wasallam, tempat kelahirannya diziarahi. Ada orang di zaman kita sekarang pun juga, ini ziarah Nabi Muhammad ketika umrah, ketika haji, bukan rukun haji, bukan rukun umrah pun. Ya kan? Tujuannya bukan ingin mempertikai ziarah Nabi itu rukun rukun haji atau rukun umrah, yakni tak penting. Ya Allah. Nak kata macam mana kalau orang apa tujuannya nawai itu nak kata demikian tu apa sebetulnya? Kita mulai daripada sekolah rendah sampai kapan pun juga belajar, tak ada rukun umrah, rukun haji itu ziarah Nabi. Memang pun tak ada. Tapi kalau nak menjadikan tak perlu, nak tak penting ziarah Nabi, macam mana? Wong tempat kelahirannya Nabi Isa, Nabi ziarahi. Ya kan? Masjidnya ada, raudhahnya ada. Yang tak ada kemuliaan pada masjid kalau tak ada tuan punya kubur tu yang diziarahi oleh kita. Yang tak ada raudhah ni, bahagian taman syurga yang kita dapat fadilah besar solat di situ, kalau tak ada tuan punya kubur yang kita ziarah di situ, mana kita akan kenal solat tanpa Tuhan punya kubur yang kita ziarah? Mana kita tahu puasa, mana kita tahu zakat, mana kita dapat fadilah ini semua tanpa seseorang yang kita perlu ziarahi makamnya di kota Madinah. Jadi jangan bandingkan menziarahi Rasulullah bahagian daripada rukun umrah atau rukun haji, tak ada kaitan langsung pun. Faham tak? Termasuk ziarah masjid Nabi pun juga bukan bahagian daripada rukun umrah, bukan bahagian daripada rukun haji. Tapi bukan bermakna tak perlu atau tak penting menziarahi.